Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Wawan The Kos di channel YouTube saya Wawan The Kos Channel. Jadi hari ini di samping saya udah ada Uci, namanya Suci, Suci Ade. Oke. Namanya Suci Ade. Jadi Suci ini punya pengalaman yang cukup menggiurkan untuk diulik-ulik ya, untuk di apa ya, dibuka aibnya. Oh enggak ya. Jadi hari ini konten kita saya pengen perdengarkan satu lagu untuk Uci, tapi dalam hal ini enggak ada settingan sama sekali, enggak ada apapun itu. Saya pengen Uci, maksudnya setelah saya nyanyi, dengar lagu ciptaan saya, gimana perasaan Uci? Pokoknya mau nangis, mau apa, keluarkan itu. Jangan ditahan, jangan malu, jangan karena ada kamera. Karena konten saya no settingan. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, langsung ditonton aja videonya. Pernahkah sejenak kau renungkan tentang perasaanku saat kau pergi dengan dia? Pernahkah sejenak kau renungkan tentang perasaanku? Ku mencintamu hati, tapi kau permainkan. Ingat saat kamu sakit, siapa yang menemanimu? Aku bukan dia. Ingat saat kau menangis karena siapa yang menghapus air matamu? Aku bukan mantanmu. Mengapa kau genggam kedua tanganku, sedang pikiranmu bersama dia? Sakit, sakit hati. Oke, bagaimana Ci? Hah? Tersentuh kah? Atau biasa-biasa aja? Hah? Jengkel. Oh, jengkel karena? Pernah merasakan? Pernah. Jadi teman-teman dia pernah merasakan. Jadi buat kalian, kalau udah punya cewek cantik kayak gini, janganlah disia-siakan, ya kan? Selagi cantik, jaga bro. Kalau jelek. Oh, kalau jelek yang penting hatinya baik. Kalau sebenarnya kalau perempuan itu
mau seperti apapun, yang penting hatinya baik. Karena perempuan itu sama aja, yang membedakan itu akhlak, ya kan? Udah kayak gini, udah cantik, berhijab, masya Allah. Nah, untung saya punya pacar. Oke. Jadi gini, Uci ini teman-teman, dia adalah salah satu penggemar lagu-lagu saya. Dan saya mendapat bocoran, katanya setiap dia mendengarkan lagu saya, ada beberapa lagu saya, dia sering nangis. Betul, Ci? Jujur nih, Ci. Jujur, ada kamera nih, Ci. Benar tidak? Betul tidak? Betul. Kalau betul, bilang betul. Kalau tidak, bilang tidak. Betul. Salah satunya lagu apa? Ada berapa lagu? Ini yang tadi. Oh ini, Aku Bukan Mantanmu. Terus, apa lagi? Selain itu, apa lagi? Ini, Ji. Oh, cuman ini. Ya. Ini sampai katanya sampai pernah menangis. Katanya, pokoknya kayak sesuai seperti apa yang Uci rasakan. Oh. Nah, itu dia. Jadi, ini Uci. Jadi, video ini kami buat tanpa ada settingan apapun, tanpa... Pokoknya tanpa ada settingan, kita buat senatural mungkin, ya kan, Ci? Nggak ada yang namanya apalah yang kalian orang-orang... Karena saya buat konten itu tanpa ada settingan. Saya nggak suka konten yang settingan, karena... Saya nggak suka pokoknya. Pokoknya, konten yang disetting itu saya nggak suka. Jadi, buat kalian yang nonton, jangan lupa buat like, share, and subscribe. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Nanti kita cari penggemar-penggemar lagu-lagu saya yang lain, Uci atau siapa-siapa lagi. Sampai bertemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.